Kemudian kita mendoakan pula kedua orang tua kita, ibu bapak kita yang telah mendidik kita sejak kecil, yang telah menyayangi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka, mengampunkan dosa mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sejak kecil. Kemudian untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita Yang telah tulus dan ikhlas Mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Ampunkan dosa-dosa mereka dan tinggikan derajat mereka di sisinya Kembali kita kepada Atau bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimma Li'amati'l-Ummah lisamatil syekh Bin Bas Ghafirullah lahu wa wal muslimina jami'a. Ah. Pada lanjutan pembahasan yang ke-15 itu tentang akhlak yang mulia. Setelah kita bahas akhlak yang pertama adalah tentang kejujuran, kemudian al-amanah. Setelah itu kita lanjutkan tentang al-afaf atau isti'faf di mana kita harus menjaga kesucian, kehormatan diri kita dan pagi ini kita akan mengambil satu akhlak yang berikutnya yaitu tentang al-haya yaitu rasa malu al-haya ya al-haya rasa malu itu apa khuluqun sebuah akhlak ya yub'atsu ala tarkil umur al yang akan mendorong kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Akhlak itu bukan hanya sekedar orang bisa Uh, memuliakan tamu atau mungkin dia berlemah lembut kepada orang tidak tetapi dia al-haya itu bisa membuat orang ya, bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak yang tidak baik fa insani ma'asi dan al-haya akan menjadi penghalang bagi seseorang antara melakukan dosa ya wa yamna'uhu min at fi haqqillah dan rasa malu juga akan ya, membuat dia untuk tidak longgar atau tidak uh, lalai di terhadap hak Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula dalam lam tastahi fasna ma bahwa di antara perkataan para nabi yang pertama yang dikenal oleh manusia adalah idza lam tastahi fasna ma jika engkau tidak memiliki rasa malu maka lakukan apa saja yang engkau inginkan ini bukan perintah tapi ini bentuk ya sebuah sikap yang harus ya dimiliki oleh seseorang untuk bisa menahan dirinya jika lam tastahi jika engkau tidak malu, fasna' masyita ini adalah sebuah sindiran kepada kita. Andai anda tidak malu, lakukan saja apa yang anda lakukan. Andai anda tidak malu, buat saja apa yang anda ingin buat. Ini bukan sebuah perintah tapi adalah sebuah bentuk sindiran. Ketika rasa malu itu tidak ada, maka manusia akan bisa melakukan apa saja. B itu dosa yang dilakukan dalam keadaan sendiri, ataupun dosa yang mungkin orang bisa melakukan di tengah-tengah keramaian. Ini orang nggak punya rasa malu. Di tengah masyarakat, dia selalu berbuat berbuat dosa. Di tengah masyarakat, dia selalu melakukan perbuatan buruk. Duduk sayang. Duduk. bukhari dan Muslim. Kemudian, walhaya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Al-haya syu'batun minal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa syu'bah bahwa iman itu ada beberapa cabang ya. Fa afdaluha la ilaha illallah. Yang paling afdalnya, yang paling mulianya adalah ucapan la ilaha illallah. Itu ada tingkatan iman yang paling tinggi dan utama. Wa adnaha yang paling rendah dari tingkatan iman itu apa? ada mi tarik menyingkirkan apa menyingkirkan sesuatu yang bisa mencelakai orang kita berjalan ke masjid nampak paku kita singkirkan nampak batu yang bisa jadi batu itu akan bisa tersandung dan orang terjatuh kita singkirkan nampak kayu yang sedang melintang atau apa saja yang bisa mencelakai saudaranya orang lain maka dia singkirkan lillah subhanahu wa taala itu adalah bagian daripada iman yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal haya'u syu'batun minal iman dan rasa malu itu adalah bagian daripada iman seseorang. Ya, akhrajul Bukhari dan Muslim. Perlu kita ingat bahawa al haya ini ikhwani fillah la ya'ti illa bi khair. Rasa malu yang dimiliki oleh seseorang tidaklah akan bisa mendatangkan kecuali kebaikan. Yang dihadirkan oleh rasa malu kecuali kebaikan. dan hal ini tentu disukai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi SAW katakan wal alhayau khairun kulluh semua rasa malu itu adalah baik al -haya, maka dia akan mendatangkan seluruh kebaikan bayangkan di rumah tangga kita al -haya, kita bisa menjaga diri dan begitu juga dengan pasangan kita, anak-anak kita, bahkan karib kerabat kita. Seseorang tidak mungkin dia akan buka aurat. Anda boleh lakukan olahraga apa saja. Anda bisa melakukan, ya, olahraga apa saja. Silakan, tapi kemudian rasa malu kita harus ada dengan tidak membuka aurat kita. Anda bisa naik sepeda, Anda bisa jogging, Anda bisa main futsal, Anda bisa main bola, apa saja silakan. Yang namanya olahraga pada prinsipnya adalah hukum asalnya adalah halal tapi apabila ada syariat Allah yang akan dilanggar maka di situ akan uh, berbeda dan itu akan bisa dinilai dari sisi yang lainnya. Wa qala alaihi salatu salam di antara sifat Allah Subhanahu wa taala innallaha hayyun ya sattirun yuhibbul wa wassitr. Allah itu ternyata ikhwani ukhat fillah ya hayyun ya hayyun ya, nih wasitir dan juga menutupi maka dia menyukai ya sifat malu kemudian sifat yang menutupi akhir jauh Abu Dawud An Nasa'i dan Ahmad Ahibati fillah wa haya'i min Allah Subhanahu wa ta'ala rasa malu yang agung adalah rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang paling pertama untuk kita miliki ini yang pertama kali harus kita pupuk dalam kehidupan kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istahyu minallahi haqqal haya. Hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Dengan sejatinya malu kita malu kepada Allah tabaraka wa taala. Man istahya minallahi haqqal haya. Orang yang benar-benar malu kepada Allah falyahfadz ar-ra's wa ma wa'al ya wa ma wa'a wa mal bathn wa ma hawa orang yang memiliki rasa malu maka dia akan menjaga ya kepalanya maksudnya seluruh apa yang ada di sini gitu kan yang bisa melahirkan maksiat dijaga apa yang ada semuanya dan apa yang ada dalam uh, perut ya artinya dijaga semua dia tidak akan makan kecuali yang yang baik-baik waladzi yadhkurul maut wal bala Wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya kematian dan ujian dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka dia meninggalkan keindahan dunia faman fa'ala dhalika faqad istaha faqad istahya min Allah haya kalau orang melakukan itu semua menjaga pandangan menjaga telinga menjaga lisan menjaga apa yang di dalam perut ya semua itu dilakukan lillah subhanahu wa ta'ala kemudian dia meninggalkan kehidupan dunia <coughs> yang itu adalah akan membuat dia jatuh kepada dosa maka kemudian itu ditinggalkan lillah subhanahu wa taala maka sungguh dia telah memiliki rasa rasa malu hadis hasanun sahih ikhwani bahwa uh, rasa malu ini mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita dengan cara orang tua itu memiliki contoh tauladan kepada mereka dalam rasa malu ini jangan kita ya contohkan pada mereka sesuatu yang tidak baik contohkan kalau kita ini malu ingatkan anak-anak kita ketika dia sudah mulai keluar ya uh, umur-umur tembis ya mereka sudah mulai keluar kita ketika keluar tanpa pakai jilbab ingatkan itu aurat malu kamu kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi dia sudah dewa dewasa itu lebih ditekankan lagi karena itu sudah ya melahirkan dosa pada pada dirinya Dan banyak hal yang mesti kita jaga dalam rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak berikutnya as-syaja'ah, itu keberanian. As-syaja'ah itu fil haqqi fi min sifatil muslim ya, bahwa as-syaja'ah itu keberanian itu adalah sifat yang harus ada pada setiap muslim. Akhlak yang agung ya was-syaja'ah itu takunu fil qalb wal quwwa takunu fil jism. Uh, as-syaja'ah itu di mana tempatnya? saja itu dalam hati. Dijelaskan oleh Ahmad atau Asyajat itu fil qalb. Keberanian itu adalah rasa berani itu di dalam hati. Wal takunu fil jism. Kekuatan itu ada pada tubuh fisik. Jadi keberanian itu lahir dari dah dalam. para sahabat, eh, subhanallah, keberanian mereka dilahirkan dari hati yang penuh dengan iman. Keberanian itu lahir dari hati yang penuh dengan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan kekuatan fisik mereka, ditambah dengan kekuatan fisik mereka. Fal muslim yaqulu kalimatal Kenapa seseorang bisa mengatakan al haq Walaupun mungkin dia secara fisik ya tidak kuat. Orang mampu mengatakan itu al haq karena keberanian yang ada dalam dirinya. Yeah. Orang bisa melakukan mengatakan ini adalah hak al-hak, ini, ini haram, ini haram, ini batil-batil. Sebutkan keberanian, bukan mengikut ya yeah, apa yang ada, bukan ikut selera baik selera dirinya atau selera jemaahnya atau selera kaum muslimin secara umum fatwa dikeluarkan itu dengan penuh keberanian, dengan penuh pertimbangan. Atas dasar dalil Tapi dia tidak takut Dengan apa yang Akan terjadi pada dirinya Itulah Teladan dari para ulama kita ya Bahwa mereka Mengatakan Seperti Imam Ahmad Ketika ditanya Tentang Tentang apa? Al-Quran Apakah dia makhluk atau Tidak Apa kata beliau? Tidak makhluk Tapi kemudian dengan perkataan beliau apa? Dia dipen, bencara, tapi itu adalah semua adalah itulah saja ah yang ditimbulkan oleh iman yang kuat di dalam hatinya. Keberanian itu melahirkan ya kekuatan, dan melahirkan al-haq yang keluar dari dari lisannya. Dan ini juga perlu kita sampaikan pada anak-anak kita ya, perlu kita didik keberanian untuk menyampaikan al-haq itu, menyampaikan eh, sesuatu yang benar itu dilatih anak-anak kita untuk menyampaikannya sampaikan ini adalah al-haq kerjakan sampaikan kepada orang itu ini al-batil ini ini harus ditinggalkan al latih anak-anak kita jadi ya, dengan contoh-contoh dengan tauladan tauladan ya ada pada kita ini kemudian akhlak berikutnya al-karam ya al-karam ya uh, ini kedermawanan ya kedermawanan kerim ya Ramadan kerim sering disebut orang ya Ramadan karim ya ramadan yang penuh dengan kedermawanan ya, al -karam min karimi mu'min bahwa kemuliaan adalah bagian dari akhlak mukmin atau kedermawanan itu bagian daripada akhlak seorang mukmin wa kana nas orang yang paling dermawan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ibnu abbas radhiyallahu taala huma kana rasulullah ajwadun nas Rasul adalah orang yang paling dermawan. Rasul tidak miskin, ya. Walaupun kita dalam pernah kita baca, dalam rumah tangganya pun, terkadang tidak ada yang dimakan. Itu bukan karena miskinnya, karena kedermawanan dia yang mampu selalu berbuat untuk umatnya, selalu memberikan apa yang ia punya, tidak menahan apa yang. ia punya tetapi diberikan kepada saudara-saudaranya kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang dermawan itu dengan apa alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari di siang hari dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan falahum ajruhum inda rabbihim bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka wala khaufun alaihim tidak ada rasa takut bagi mereka wala hum yahzanun dan tidak ada rasa ya kesedihan bagi mereka wa minal karami ikhwani fillah di antara bentuk kedermawan itu yang ada dalam Islam adalah ikramud waljar memuliakan tamu memuliakan para tetangga tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim Barangsiapa barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir, maka kemudian ndaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu, memuliakan tetangga adalah bagian dari sifat kedermawanan. Ahibati kaum muslimin rahimakumullah. Eh Wal, wal khairul insan. Berinfak dan memberikan sesuatu akan lebih baik bagi manusia daripada menahannya. Memberikan itu lebih baik daripada menahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yabna Adam, in fadl khairul wa in laka. Wahai Adam, engkau memberikan sesuatu kepada saudaramu ya karunia yang Allah berikan kepada engkau berikan itu lebih baik daripada kamu menahannya dan itu akan mendatangkan keburukan bagimu walaupun bagi jiwa kita berat ya walaupun bagi diri kita sangat berat tapi ternyata memberi itu jauh lebih mulia daripada menahannya dan perlu kita ingat ikhwani kullama insanu alaihi khairan mimma bazal setiap kali orang memberi maka Allah akan pasti beri gan, ganti dari apa yang diberikan. Yakin itu. Tanamkan itu dalam dirinya. Setiap kali orang memberi maka pasti akan Allah beri gantinya. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha aw shilla wa ma tunfiqu min khairin yuffa ilaikum wa antum la tudlamun. Bayangkan itu. Allah akan berikan kepada kita pahalanya, gajarannya. dan Kalian tidak akan pernah dizalimi Allah. Allah akan berikan ganti. Allah akan memberikan lebih lagi dari apa yang kita kita keluarkan dari harta kita ini. Sehingga Nabi saw mengatakan, yabna adam, anfik yabna adam, yunfaq alaika Allah dalam diskusi mengatakan, berinfaklah kamu wahai anak Adam. Allah akan berinfak kepadamu dikunci agar kita mendapatkan pertolongan Allah, kita keluarkan harta kita. Ya, infakkan harta kita. Kita akan dapatkan kita akan dapatkan ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa akhlak mulia yang bisa kita bahas pada pagi ini, yaitu as-saja'ah keberanian, eh, al-haya'. Al-haya' adalah rasa malu yang ada dalam diri kita dan al-haya' adalah bagian daripada iman. Kemudian as-saja'ah keberanian yang itu lahir dari dalam hati kita. Al-karam adalah kedermawanan yang merupakan sifatnya ibadullah ya hamba-hamba Allah dan dermawan adalah bagian daripada kunci keberhasilan dan kejayaan umat ini. Lihat sejarah Islam dengan kedermawanan itu bisa membangun apa saja dengan kedermawanan itu bisa kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian uh, insyaallah akan kita lanjutkan pada uh, pembahasan berikut tentang ada al-wafaa wan nazaha an kulli mahram ta -ta Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk belajar dan bisa memahami apa yang bisa kita uh, ambil dari kitab yang telah ditulis oleh Syekh bin Bas ini. Wallahu taala alam وصلى الله على نبينا محمد وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور داسمان يايما علي LCMA حفظه الله دكتور هلمي بسري LCMA حفظه الله دكتور هداية الله اسماعيل LCMA حفظه الله